Mataram sebagai salah satu kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Letaknya diapit antara Kabupaten Lombok Barat dan Selat Lombok. Letaknya antara 8 derajat 33 menit dan 8 derajat 38 menit lintang selatan dan antara 116 derajat 4 menit hingga 116 derajat 10 menit bujur timur. Luas wilayah Kota Mataram adalah 61,30 km persegi yang terbagi dalam 6 kecamatan. Kecamatan Ampenan, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Mataram, Kecamatan Sandubaya, Kecamatan Skarbele, dan Kecamatan Selaparang. Ruang wilayah Kota Mataram merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang sekaligus merupakan ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang harus dikembangkan dan dilestarikan pemanfaatannya secara optimal, agar dapat menjadi wadah bagi kehidupan manusia, serta makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan demi kelangsungan hidup yang berkualitas. Oleh karena itu, di dalam pemanfaatan ruang wilayah Kota Mataram baik untuk kegiatan pembangunan maupun untuk kegiatan lain, perlu dilaksanakan secara bijaksana, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan asas terpadu, tertib, serasi, seimbang, dan lestari. Dengan demikian, baik ruang sebagai wadah kehidupan dan penghidupan maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi guna mempertahankan kemampuan daya dukung dan daya tampung bagi kehidupan manusia. Rencana Tata Ruang Wilayah RT/RW Kota Mataram merupakan rencana yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai penetapan fungsi bagian wilayah kota yang pada hakikatnya menjadi arahan lokasi berbagai kegiatan yang memiliki kesamaan fungsi maupun lingkungan permukiman dengan karakteristik tertentu. Pada prinsipnya, RT/RW Kota Mataram juga merupakan rencana tiga dimensi yang mengandung pengertian upaya penetapan intensitas penggunaan ruang untuk setiap bagian-bagian wilayah sesuai dengan fungsinya di dalam struktur tata ruang kota secara keseluruhan. Di dalam rencana struktur ruang memuat materi mengenai rencana sistem perkotaan dan rencana jaringan prasarana yang mana bertujuan untuk mengetahui susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis dan memiliki hubungan fungsional. Berdasarkan RT/RW Nasional, Kota Mataram ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional, di mana berdasarkan RT/RW tersebut, Kota Mataram ditetapkan memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat distribusi dan koleksi barang dan jasa, pusat pengolahan hasil pertanian dan hasil laut, pusat pelayanan umum, pariwisata dan transportasi, pintu gerbang masuknya barang dan orang ke Pulau Lombok. Struktur tata ruang wilayah kota sebagai arahan dalam penentuan karakter ruang kota tidak bisa dilepaskan dari perkembangan unsur-unsur penggunaan lahan pembentuknya. Kebijakan struktur tata ruang Kota Mataram bertujuan untuk menciptakan sistem pelayanan kegiatan secara berjenjang dan berhierarkis. Dengan demikian, diharapkan dapat diperoleh tingkat pelayanan dan interaksi kegiatan yang efektif dan efisien.
Pemanfaatan ruang setiap kota memiliki perkembangan fungsi dari waktu ke waktu. Salah satunya, dalam pemanfaatan ruang sebagai media dalam penginformasian publik. Dari fungsi tersebut, ruang kota memiliki potensi yang sangat bermanfaat bagi komunitas media, yaitu periklanan. Iklan atau reklame merupakan alat yang tangguh bagi penyebaran informasi untuk kepentingan pemasaran. Penempatan reklame yang strategis dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses visual yang baik pada sumber informasi. Keberadaan reklame yang beraneka bentuk, ukuran, dan warna yang mencolok akan menarik jika dilihat pada jarak tertentu. Apabila media tersebut didesain secara menarik, dengan penataan lampu yang indah, akan lebih menyemarakkan wajah kota di malam hari. Pemandangan ini menunjukkan bahwa penempatan reklame yang ditata dengan baik akan semakin mempercantik dan memperindah sudut penataan ruang kota. Fakta di lapangan menunjukkan penataan reklame yang ada menambah kesemrawutan yang cenderung merusak pemandangan wajah kota. Reklame tumbuh bak cendawan di musim hujan. Saat ini, Kota Mataram menjadi belantara reklame. Perkembangan kota modern tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ekonomi sosial kota tersebut, yang ditandai dengan banyaknya iklan, baik komersial maupun non-komersial, di segala sudut kota. Tanda-tanda advertensi komersial kini telah menjadi elemen-elemen visual, yang perkembangannya telah menimbulkan banyak kontroversi dan perbedaan kepentingan. Di dalam perencanaan kota komprehensif, perancangan kota memiliki suatu makna yang khusus yang membedakannya dari berbagai aspek proses perencanaan kota. Perencanaan kota berkaitan dengan tanggapan indrawi manusia terhadap lingkungan fisik kota. Kalau menurut perencanaan, terus kebutuhan dan penataan ruang untuk kota secara keseluruhan itu, ya memang ada pembagiannya. Ya, 30% itu untuk daerah atau ruang terbuka hijau. Terus 70%-nya itu biasanya digunakan untuk ruang terbangun. Ya. Jadi itu biasanya pembagiannya. Nanti akan disesuaikan dengan fungsi lahan atau dengan rencana tata ruangnya itu sendiri. Ya, jadi itu. Jadi ruang tata ruang itu terbagi dalam dua bagian, yaitu ada ruang terbuka hijaunya dan ada ruang terbangunnya. Di mana untuk ruang terbuka hijaunya itu hanya ya 30% untuk kebutuhan ruang keseluruhannya. Ya 70% itu bisa kita gunakan untuk daerah yang terbangun. Jadi itu. Kalau untuk di Kota Mataram, untuk ruang terbuka hijaunya sudah cukup terpenuhi, malah mungkin dia lebih dari 30% untuk ruang terbuka hijaunya. Tapi wilayah terbangunnya mungkin perlu ditata lagi sesuai dengan kebutuhannya. Ya, sesuai dengan kebutuhannya. Jadi karena kita juga di Kota Mataram ini adalah pusat perdagangan, pusat kegiatan barang dan jasa itu ada di Kota Mataram. Jadi sangat berpengaruh pada daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Untuk pengembangan saja, karena di Kota Mataram itu untuk wilayah terbangunnya, karena mempertahankan ruang terbuka hijaunya, banyak pembangunan itu berada di sekitar kota atau di pinggir-pinggir kota. Jadi itu ya kira-kira.
yang perlu. Kalau untuk ruang terbuka hijau, saya kira Kota Mataram sudah cukup. Karena dari standar 30% yang diharapkan itu, mungkin dia sudah masuk pada 40%, itu sudah ada di Kota Mataram. Jadi tidak ada pengaruh tentang ruang terbuka hijaunya. Karena ada wilayah-wilayah lain yang memang dibuat untuk ruang terbuka hijau. Konsep perencanaan kota haruslah mengenali dan menunjang elemen-elemen visual utama kota dengan meningkatkan kualitas estetika. Pada kenyataannya saat ini, perkembangan reklame muncul sebagai salah satu dampak negatif yang berdampak buruk terhadap tampilan visual kota. Saat sedang gencarnya isu pelestarian lingkungan pada konteks pembangunan berkelanjutan, kota-kota kita di tanah air justru seolah-olah tak peduli dan terus sibuk dengan eksploitasi pada ruang-ruang kota. Ruang-ruang terbuka dianggap tidak ekonomis atau suatu bentuk penyiaan lahan. Menjamurnya reklame dengan berbagai bentuk dan corak pada mengindikasikan tingginya aktivitas pemanfaatan ruang untuk tujuan komersial. Sebagai kota yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala provinsi, sudah hampir dapat dipastikan bahwa Kota Mataram akan menjadi daerah potensial pemasangan reklame. Berdasarkan kebijakan rencana tata ruang koridor jalan utama Kota Mataram, diperkirakan bahwa koridor utama kota akan menjadi kawasan strategis yang mengalami percepatan perkembangan fisik cukup pesat. Koridor merupakan ruang yang berbentuk antara jalan dan bangunan yang merupakan bagian dari urban space. Karena ruang yang terbentuk dapat memacu terjadinya suatu aktivitas. Koridor pada umumnya merupakan jalur utama yang dilalui kendaraan serta pejalan kaki. Sehingga koridor tersebut menjadi pilihan utama dalam hal keefektifan menyampaikan informasi. Pendekatan yang dilakukan untuk menempatkan media reklame selama ini lebih kepada pendekatan ekonomi, yaitu bagaimana caranya agar mendapatkan pemasukan bagi PAD sebanyak mungkin. Dengan demikian, kecenderungannya adalah pemasangan dengan penempatan yang asal-asalan, walaupun secara ekonomi mungkin menarik dan mudah dilihat sasaran pembaca. Namun, dengan mengabaikan estetika ruang kota, akhirnya justru akan menimbulkan kesemrawutan pada penampilan visual ruang kota. Karena Kota Mataram ini akan menuju kota yang istilahnya dalam tataran menengah ke atas, otomatis pertumbuhan ekonominya juga semakin tinggi.
Oleh karena itu, untuk mengarah ke sana, pertumbuhan perdagangan, jasa dan pariwisata itu dikembangkan. Dengan seiring dengan ini, tidak menutup kemungkinan reklame-reklame itu kan ada di Kota Mataram dan dimanapun ada semuanya. Dan ini sangat kelihatan sekali pada simpul-simpul ekonomi, ya, di persimpangan mall, ya, mall lama, itu kan di situ memang banyak reklame-reklame yang tidak tertata dengan baik, sehingga mempengaruhi pandangan ataupun penilaian orang terhadap kesemrawutan daripada penataan reklame yang tidak pada porsinya. Ya, sekarang aja tidak di daerah persimpangan Tanah Haji saja, dengan adanya epicentrum itu reklame-reklame sudah tidak lagi ditata dengan baik. Pokoknya ada ruang dan sela sedikit itu muncul reklame-reklame, dan itu sangat mempengaruhi penataan daripada reklame itu sendiri, sehingga mempengaruhi penilaian orang terhadap Kota Mataram itu gitu loh. Ya, kalau secara umum saya kira untuk daerah-daerah tertentu penataan reklamenya sudah, tapi pada simpul-simpul ekonominya ya, saya kira tidak pada belum tertata dengan baik. Jadi itu. Penyelenggaraan reklame di Kota Mataram sejauh ini belum memiliki aturan khusus terkait pedoman teknis pemasangan reklame, terutama terkait aspek keindahan dan keamanan. Peraturan Wali Kota Mataram nomor 6 tahun 2008 yang ada saat ini belum sepenuhnya mampu dijadikan sebagai pedoman dalam penataan reklame. Substansi peraturan tidak menjelaskan secara detail mengenai teknis pemasangan reklame di lapangan, dan penekanan di dalamnya hanya pada petunjuk pelaksanaan perhitungan pajak reklame. Kondisi seperti ini diperburuk oleh prosedur perizinan reklame, oleh birokrasi yang kurang terkoordinasi antara satuan perangkat kerjanya. Pengeluaran izin pemasangan reklame kurang memperhatikan kesesuaian lokasi dan jenis reklame yang akan dipasang. Seringkali terjadi pemasangan unit reklame baru pada lokasi yang sama, padahal dari segi kuantitas sudah tak layak dilakukan pemasangan karena hanya mengakibatkan penumpukan. Ya, Pemkot Kota Mataram untuk mempertahankan tata ruangnya atau rencana ruangnya itu dia harus kembali pada rencana tata ruangnya itu sendiri atau rencana detail tata ruangnya yang memang harus diperdakan. Dari situlah nanti fungsi pengawasan dan pengendalian itu harus dilibatkan dari semua stakeholder yang ada di Kota Mataram. Baik itu pelaku pariwisata, pelaku perdagangan, terus pemerintah itu sendiri, ya, masyarakat, dan terutama akademisi juga harus dilibatkan dalam penataan dan penilaian itu. Sehingga apapun nanti keputusan, kalaupun sudah diperdakan ataupun tata ruang itu, disosialisasikan pada masyarakat. Sehingga masyarakat pun punya fungsi kontrol terhadap tata ruang yang ada di Kota Mataram. Saya kira itu yang lebih penting, itu fungsi kontrol itu. Jadi masyarakat itu tahu, oh ini yang boleh dibangun, oh ini untuk yang kawasan ruang terbuka hijau. Jadi fungsi kontrol dari masyarakat itu bisa di... Saya kira itu bisa diatasi dengan fungsi kontrol itulah, tata ruang itu. Jadi perlu sosialisasi terhadap tata ruang yang ada di Kota Mataram. Ya, mana ruang terbuka hijau, mana yang bisa dibangun, terus nanti ada zona-zona yang lain yang sesuai dengan peruntukan, yang sesuai dengan yang ada di aturan itu. Dalam perencanaan penataan reklame, tidak boleh mengindahkan unsur keadilan, teknologi, dan estetika. Asas keadilan ini adalah siapa saja boleh, baik individu maupun kelompok, untuk memiliki usaha reklame selama taat aturan, asas berkeadilan. Regulasi ini tidak boleh dimiliki satu orang atau kelompok. Banyak usaha reklame sehingga peluang ekonomi bagi yang lain tertutup. Reklame di Kota Mataram harus berteknologi canggih, dengan mengurangi reklame statis menjadi reklame yang dinamis.
iklan seperti Megatron yang mengikuti bentuk bangunan. Juga akan diatur estetikanya, mulai dari ukuran, bentuk, dan lainnya. Thank you.